Ruben Onsu dan Sarwenda tidak jadi cerai, ini buktinya. Ruben Onsu dan Sarwenda baru-baru ini dikabarkan akan bercerai. Namun seiring beredarnya kabar tersebut, belum ada bukti kuat yang bisa menguatkan kabar itu. Justru malah sebaliknya, Sarwenda membantah tudingan jika dirinya layangkan gugatan cerai pada suaminya yang telah memberikan 3 anak itu. Bukan hanya itu saja, kalau Sarwenda tidak mungkin bercerai dengan Ruben Onsu karena hal ini. Yaitu saat Sarwenda memperlihatkan rumah barunya yang terlihat sangat megah dan mewah. Ini juga memperkuat jika rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda masih aman-aman saja. Selain itu, bukti yang menguatkan lagi jika Sarwenda dan rumah tangganya masih baik-baik saja adalah dirinya mengaku kaget ketika ia dan suami dikabarkan akan bercerai. Kabar tersebut pun tuai banyak respon sejumlah netizen yang sebagian besar ingin rumah tangga Ruben dan Sarwenda masih ingin tetap baik-baik saja. Pada aktivitasnya terbaru, Sarwenda juga tidak memperlihatkan tanda-tanda dirinya akan menggugat cerai suami. Dilihat dari wajahnya juga begitu. Sarwenda malah terlihat semringah, enjoy jalani pekerjaannya dan terlihat sangat fresh di wajahnya, tidak memperlihatkan kegalauan. Ya, kita doakan saja Sarwenda dan Ruben Onsu tetap kuat ya, dan menerima kabar yang tak mengenakan tersebut dengan hati dingin dan lapang dada. Semua adalah ujian.